Guys, ya, kali ini saya mau berbagi resep es campur ya, sajian buka puasa. Ya, sebelum mulai jangan lupa di like dan subscribe. Oke, kita ke bahan dulu ya. Ini ada kolang-kaling, tumble, tape, agar-agar ya, agar-agar. Ada cincau, daun pandan. Ini untuk bahan ya, dan es ya, es cube. Ini bahan santannya ya. Ini bahan santan, ada gula, santan, dan ini ya, susu kental dan garam ya. Kita langsung saja ya. Kita panaskan dulu ya. Kita didihkan dulu. Santan 500 ml ya. Kita kasih garam. Setengah sendok teh ya garamnya. Dan gula putih. Ya. Kita didihkan ya. Saatnya mencampur ya. Ya. Kita kolang-kaling, tumble, ya ini namanya tumble ya, tumble, kolang-kaling, tape, ini tape ya, agar-agar tape, kita masukkan ya, namanya es campur, ya, super enak, ya seperti ini. Cincau. Wow. Seperti ini ya guys ya. Ada es batu. Ya. Sudah tercampur. Ini esnya ya, es cube. Dan kita campurkan esnya. Seperti ini. Ini enak rasanya. Es campur. Cocok buka puasa. Ramadan cocok. Wow. Nih. Seperti ini guys ya. Ada jellyfish. Wow. Green. Ya, seperti ini. Ini hasilnya guys. Ya. Wow. Membagongkan. Segar. Hasilnya membagongkan. Nah, ini ya. Ya, udah gak?